Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mil as-samawati wa mil al-ard. Wa bihi ma syaa'a min syai'in ba'd. Subhanahu subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati al-fadil Tuan Haji Umar selaku pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasanya, para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal kerana dihimpunkan kita pada hari yang penuh dengan keberkatan ini. Pada hari ini kebetulan kita berada di dalam bulan Jamadil Awal. Satu peristiwa yang besar berlaku di dalam bulan Jamadil Awal ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya kira sempena dengan tazkirah menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru pada pagi ini. Marilah sama-sama kita mengingati dan mengambil pengajaran-pengajaran yang mahal daripada peristiwa yang berlaku di dalam bulan Jamadil Awal sebagaimana pada hari ini, iaitu peristiwa peperangan Mu'tah. Satu peperangan yang disebut oleh sebahagian daripada para alim ulama sebagai peperangan yang terbesar yang berlaku di dalam sejarah Islam, yang membabitkan bala tentera Islam bertembung dengan kuasa besar daripada kerajaan Rom yang digeruni di zaman itu. Peperangan Mu'tah berlaku pada bulan Jamadil Awal tahun yang ke-8 Hijriah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kerajaan Islam di Madinatul Munawwarah, masuk ke tahun yang ke-8. Dalam tempoh itu, kita lihat berbagai-bagai pencapaian yang dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat, menyebabkan manusia secara umumnya dapat menyaksikan Islam ini dengan cara yang hidup.
Mereka lihat kelebihan Islam, keindahan Islam, keadilan Islam melalui terjemahan dan amalan. Terjemahan secara praktikal yang dilakukan oleh generasi yang hidup di zaman itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sistem kehakiman menggambarkan bagaimana adilnya Islam yang datang daripada Allah, menyebabkan para pendakwah tidak sukar untuk bercakap tentang Islam. Kalau zaman kita ini apabila kita bercakap tentang Islam, kita mesti menjelaskan dan membuktikan segala. Yang berlaku pada hari ini tidak ada. Bila kita sebut sistem keadilan di dalam mahkamah Islam, terpaksa kita kena bawa sejarah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khulafaur Rashidun, khususnya di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Sebahagian daripada masyarakat bila dengar ini cerita, mereka menganggapkan ini adalah perkara ganjil yang berlaku dahulu, mungkin tak berlaku sekarang. Bila tengok kepada mahkamah yang ada sekarang ini, yang berlaku di kalangan umat Islam, mahkamah sudah jadi seolah-olah sistem di hutan belantara. Siapa yang berbadan besar, yang mempunyai taring yang panjang, yang ada tanduk yang tajam, maka dia bebas hidup di dalam hutan belantara sebagaimana sistem perundangan yang ada pada hari ini. Yang berkuasa, berpangkat, berkedudukan, maka dia akan dibebaskan daripada sistem perundangan negara. Manusia tidak lihat keadilan ini. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia melihat keadilan Islam. Keadilan Islam yang berkembang masuk tahun yang ke-8 di Madinatul Munawwarah diperhati oleh dua kuasa besar utama. Yang pertama kuasa besar daripada Rom, yang mana geografinya dia adalah kerajaan yang paling dekat dengan semenanjung tanah Arab. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Parsi. Lokasi geografinya agak lebih jauh berbanding dengan kerajaan Rom. Banyak mereka menghantar Al-Jasus, iaitulah SBSB, untuk memerhati bagaimana perkembangan negara Islam yang ada di Madinatul Munawwarah. Apabila diperhatikan, ada ulama mengatakan ada SB yang memeluk Islam. Dan kita harap kalau ada SB pada hari ini, insya-Allah akan bertukar kala. Kerana fitrah manusia bersesuaian dengan fitrah Islam. Di peringkat awal mereka nak mengintip macam mana tindakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepanjang pemerintahannya. Sebahagian daripada mereka apabila melihat bagaimana hebatnya Islam, lalu mereka nampak sebenarnya kehidupan manusia ini terbahagi kepada dua, yang pertama dunia, yang kedua hari akhirat, dan mereka menerima kebaikan Islam, mereka menganut ajaran Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kumpulan yang mana mereka ini barangkali termasuk dalam kumpulan khatamallahu ala qulubihim. Bila mereka bekerja sebagai SB ni, dia kira cari makan betul.
Dia tidak nampak pekerjaan yang dia buat ini akan membinasakan diri dia dan sekiranya dia berterusan dalam keadaan begitu, dia akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dia tidak nampak hidayah tidak masuk ke dalam jiwa mereka. Lalu golongan yang seumpama ini mereka melaporkan kepada Raja Rom bagaimana situasi dan perkembangan yang berlaku di semenanjung tanah Arab di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara dilaporkan, di antaranya sebelum daripada peperangan Mu'tah ini berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Makkah al-Mukarramah untuk menunaikan ibadat umrah sehingga tercetusnya satu perjanjian, iaitulah perjanjian yang dipanggil sebagai Hudaibiyah ataupun Bai'atul Syajarah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di satu tempat nama dia Hudaibiyah. Kalau kita pergi ke Mekah, tempat kita pergi ziarah satu masjid Hudaibiyah, sebelum daripada sampai masjid, kita pergi minum susu unta. Itulah dia tempat. Kita lalu ladang unta dulu, minum susu dulu biasanya. Kemudian kita akan sampai di Hudaibiyah. Jangan jadi macam unta lah, sampai Hudaibiyah tak tahu apa. InsyaAllah. Di Hudaibiyah itulah. Bila sampai di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar. Di peringkat awalnya Rasulullah cadang Sayyidina Umar untuk masuk berbincang dengan Abu Sufyan. Lalu Sayyidina Umar mengatakan dia seorang yang bengis dan dia ni ramai musuh di Mekah. Dalam konteks nak buat perbincangan perdamaian untuk masuk dalam keadaan selamat, kata Sayyidina Umar, lebih baik diutus Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman menerima keputusan, lalu Sayyidina Uthman masuk kerana Sayyidina Uthman ini orang yang banyak berjasa di Mekah. Dan Abu Sufyan dalam riwayatnya dia berhutang dengan Sayyidina Uthman, tak bayar lagi. Orang berhutang tak bayar ni dia tak boleh nak ngangur mulut luah. Dia kucilah dia malu mata dalam satu riwayat. Sayyidina Uthman masuk bercakap. Cerita rekahnya cerita ni panjang, nanti lebih masa pula. Sayyidina Uthman ini dipermainkan sehingga berlakunya satu bai'at, bai'atul syajarah, janji Rasulullah. Sekiranya Sayyidina Uthman dibunuh, maka darah mesti dibayar dengan darah. Ini dia Nabi dan Rasul. Ini dia segala-galanya. Pemimpin manusia pun Rasulullah, tok wali yang paling besar pun Rasulullah, Nabi dan Rasul pun Rasulullah. Sifat dia, Rasulullah mengatakan sekiranya Uthman dibunuh, darah mesti dibayar dengan darah. Tiba-tiba Sayyidina Uthman balik. Balik dalam tempoh yang begitu lama dimainkan oleh Abu Sufyan kerana dia adalah ahli politik yang licik. Dia bawa berjalan sana, tengok bekas rumah, tengok bekas kebun, tengok itu. Menyebabkan Rasulullah kata, tak munasabah kalau Uthman tidak dibunuh, masa begitu lewat. Dan yang dikenaki oleh Abu Sufyan, iaitulah kalau boleh Rasulullah menyerah Mekah. Menyerah Mekah, kalau boleh. Tiba-tiba Sayyidina Uthman selamat balik. Keputusannya mereka tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah al-Mukarramah. Tapi mereka membenarkan Rasulullah masuk tahun hadapan. Perkara ini diperhatikan oleh kerajaan Rom dan kerajaan-kerajaan yang anti kepada Islam yang lain, termasuk Persia, Yaman dan India. Perkara ini apabila diperhati ahli politik, dia perhati bagaimana pergerakan Rasulullah. Mereka mengatakan ancaman yang paling besar di zaman ini iaitulah Muhammad. Islam merupakan ancaman kepada manusia yang paling besar.
Ini satu perkara yang amat menduka citakan kita lah. Kerana Islam ini membawa rahmat kepada mereka. Islam menyelamatkan manusia. Tiba-tiba Islam dianggap ajaran yang paling bahaya. Ajaran yang mesti dihapuskan di atas muka bumi. Tambahan pula apabila mereka berdepan dengan situasi selepas daripada berlakunya Bai'atu Syajarah, iaitu berlaku perjanjian Hudaibiyah yang masyhur di dalam sejarah Islam. Abu Sufyan, dia mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebelum daripada dia peluk Islam. Sehingga diadakan satu perjanjian yang dipanggil sebagai perjanjian Hudaibiyah. Salah satu daripada perjanjian yang dibuat ini yang dianggap oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebagai perjanjian yang berat sebelah, iaitu mana-mana kumpulan Muhammad yang murtad daripada agama Islam, yang berpaling tadap tinggal agama Islam, kembali menyembah berhala, orang ini mesti diserah kepada Quraisy di Mekah Al-Mukarramah. Bila yang ikut Nabi tinggal agama Islam, sembah berhala balik, mesti dihantar kepada Quraisy di Mekah. Orang Quraisy yang menyembah berhala, sekiranya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, masuk Islam, orang ini juga mesti dihantar balik kepada Quraisy. Dua-dua agama dia. Ini perjanjian. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, ini perjanjian berat sebelah. Rasulullah mengatakan, aku utusan daripada Allah. Rasulullah menerima perjanjian ini. Ini kehaibatan yang ada pada Rasulullah. Pandangan politik yang jauh yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang fatanah, yang bijaksana, yang dipimpin oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempoh itu, mengikut perjanjian ini, berlaku beberapa individu di Mekah Al-Mukarramah memeluk Islam. Datang ke Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah buat khusus intensif lah, dalam istilah kita sekarang. Ajar kepada mereka ajaran Islam. Bagaimana syiar Islam, macam mana keindahan Islam, macam mana kewibawaan Islam. Dan mereka melihat bukti yang jelas yang ada dalam Islam ini. Apabila Islam ini diajar dengan baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong hantar mereka ini pergi ke Mekah. Tengok politik daripada Rasulullah. Sebab itu kita umat Islam, apa jua tindakan yang kita kena buat, mesti ada unsur politik dalam kepala kita. Bila kita nak buat satu perkara, adakah benda ini menguntungkan jamaah kita, menguntungkan perjuangan kita, ataupun kita buat ini kerana nafsu kita yang akhirnya akan merugikan perjuangan. Kita kena fikir. Dan mesti kena letak unsur politik dalam kepala kita. Rasulullah bila dia hantar orang yang memeluk Islam yang telah diberi ajaran agama yang baik oleh Rasulullah, hantar pergi ke Mekah. Rasulullah kata, oleh kerana perjanjian ini, Hudaibiyah minta sesiapa yang memeluk agama Islam kena hantar balik. Maka aku hantar balik. Rasulullah hantar balik kerana di antara perjanjian, gencatan senjata yang dibuat, orang musyrikin, mereka tidak boleh mengkhianati dan menganiayai mana-mana orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh nak menyeksa, dia tak boleh nak azab. Lalu bila mereka ini balik ke Mekah, dia jadi pendakwah di Mekah. Dan Rasulullah yakin, insya-Allah orang yang memeluk Islam ini tak akan murtad. Jadi tak timbul masalah perjanjian ini. Bilal bin Rabah. Bilal ini
Abdul Habashi, hamba abdi yang tak pandai menulis, tak pandai apa, yang dia hanya patuh kepada Allah dan Rasul itu. Dia kira patuh pada Allah dan Rasul. Kalau kita pandai menulis, tak patuh pada Allah dan Rasul. Pandai menulis, pandai membaca, tak yakin kepada perjuangan Islam itu. Diletak batu yang besar, Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Rasulullah yakin, insya Allah, umat Islam tak akan murtad. Maka orang yang dihantar ini, apabila mereka menyampaikan dakwah, satu riwayat mengatakan, satu minggu itu, tak kurang daripada 10 orang yang memeluk Islam. Orang lain peluk Islam. Kelam kabur Abu Sufyan. Baru Abu Sufyan rasa bahawa perjanjian ini menguntungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali dia dia tangkap. Bukan tangkaplah. Dia minta supaya yang memeluk Islam ini balik semula ke Madinah. Jangan duduk di Mekah. Kalau duduk di Mekah, farah penduduk di Mekah nanti lepas seorang-seorang peluk Islam, lepas seorang-seorang peluk Islam. Kerajaan Rom dia perhati perkara ini. Dia ada SD dia di semenanjung tanah Arab. Dan kebetulan sebagaimana yang saya sebut, ada di antara SB daripada Rom, mereka peluk Islam. Masuk Islam. Dianggap ajaran Islam ni ajaran yang paling bahaya. Dan mereka meletakkan satu dendam yang besar dalam hati. Dia nak cari pasal saja untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada Rasulullah membuka kota suci Mekah, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Jamadil awal, Jamadil akhir, Rajab, Syaban. 3 bulan. Bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah berlaku pembukaan kota Mekah. 3 bulan sebelum daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang yang bernama Haris bin Umair untuk menyampaikan surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kerajaan Rom. Haris bin Umair radhiyallahu anhu, dia bawa amanah daripada Rasulullah. Surat Rasulullah simple saja, nak menggambarkan Islam ini agama yang baik dan nak minta supaya kerajaan Rom ini dia berfikir lebih luas, berfikir lebih terbuka. Rasulullah sebut dalam surah, antara isi surah dia, min Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rum aslam taslim yu'tikallahu ajraka marratain. Antara isi surah daripada Muhammad bin Abdullah, Rasul ataupun utusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat dituju kepada Raja Rom. Wahai Raja Rom, sekiranya kamu memeluk Islam, kamu selamat. Dan Allah akan anugerah kepada kamu dua ganjaran yang terlalu besar. Iaitu, yang pertama ganjaran dia sendiri yang peluk Islam, dia selamat. Selamat dan dia akan dapat ganjaran syurga, ganjaran macam-macam di hari akhirat yang lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Yang disebut dalam satu hadis, seseorang yang memeluk Islam hasil daripada dakwah yang kita lakukan ini, satu riwayat mengatakan khairul laka min humri ni'am. Lebih baik daripada seekor unta merah, yakni kenderaan yang paling mahal di zaman itu. Satu riwayat yang lain menyebut khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kamu akan memperolehi kebaikan seolah-olah kamu memiliki dunia dan segala isi yang ada di dalam. Cuba bayang. Kalau orang hadiah kepada kita tanah 10 hektar dekat KLCC. Barangkali tak tahu apa kita nak kata. Satu hektar itu mungkin billion. 10 hektar orang bagi.
Ini bukan 10 hektar, dunia dan segala isinya. Kebaikan yang kedua, ganjaran yang kedua yang akan diberi oleh Allah. Sekiranya penduduk dalam negara Rom beriman kepada Allah kerana raja dia beriman kepada Allah. Sebab ad-dinu ala mulukihim. Agama ini duduk pada pemimpin, duduk pada raja-raja. Sejarah tanah Melayu ini pun apabila raja memeluk Islam, alhamdulillah, rakyat dia peluk Islam. Dalam sejarah sebelum daripada ini kita beragama Hindu. Bukan Islam. Tapi antara sebab dan musabab yang dibuat oleh Allah, rakyat biasanya dia akan ikut pemimpin dia. Rasulullah kata, ramai mana orang yang ikut Raja Rom memeluk Islam, maka dia akan mendapat ganjaran yang besar. Kalau 1,000 peluk Islam, dia akan dapat 1,000 ekor unta merah ataupun 1,000 biji dunia dan segala isinya. Islam mengutus surat ini memberi gambaran bahawa asal agama Islam ini adalah agama yang menggunakan dakwah dalam keadaan selamat. Dakwah dalam keadaan selamat. Islam tidak memilih peperangan. Peperangan adalah jalan terakhir. Jalan terakhir. Bukan tidak ada. Ada. Tapi dia adalah jalan terakhir. Selagi ada cara yang aman, cara yang damai dan Islam boleh disampaikan dengan baik, maka kita mesti mengambil jalan yang selamat, jalan yang aman. Dalam sejarah Islam tidak ada satu peperangan berpunca daripada Nabi. Tidak ada. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, Zatul Rekah, Hunain, Khaybar, Mu'tah. Tidak ada berpunca daripada Rasulullah. Tidak ada. Rasulullah hanya mempertahankan diri ataupun membela maruah Islam. Bila surat ini dibawa oleh Haris bin Umair bertemu dengan pembesar di negara Rom, diserah surat. Apabila dibaca surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya dia fikir apa benda ganjaran, apa benda selamat di dunia, selamat di akhirat, sepatut dia fikir, tiba-tiba dia mengoyak surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Haris bin Umair dibunuh oleh pembesar Rom. Dia bunuh utusan dengan tujuan dia nak menghina Nabi. Bagi dia, Rasulullah tak lawan kerajaan Rom kerana kerajaan Rom ini mempunyai ketenteraan di luar daripada jangkaan manusia. Macam mana sebuah negara yang hanya bertapak di Madinah, Mekah tak buka lagi, hanya bertapak di Madinah, nak lawan kerajaan Rom, sebuah kerajaan yang terlalu besar di zaman itu, sehingga banyak ahli sejarah mengatakan tidak mungkin Rom kalah di dalam mana-mana peperangan. Dia koyok surat, dia bunuh utusan. Lalu pengiring kepada utusan ini dibebaskan, lalu balik bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang berada di kota suci Madinatul Munawwarah bangun berdiri. Satu riwayat mengatakan baginda naik ke atas mimbar lalu menyampaikan satu ucapan yang masyhur di dalam sejarah Islam. Rasulullah mengatakan, "Idza mazzaqtum risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wallahi mazzaqtum faqad mazzaqallahu ardahu wa mulkah." Dalam keadaan Rasulullah bangun, badannya yang tegak, Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, sekiranya kamu mengoyak risalah daripada utusan Allah, demi Allah, Allah sendiri yang akan mengoyak kerajaan kamu dan bumi kamu.
Ini dia Islam. Kita mesti faham di dalam ajaran Islam ini, Islam ada meja rundingan, Islam ada medan peperangan. Islam ada sabar, Islam ada mati syahid. Sebab itu kita mengingatkan kepada sesiapa saja, jangan terlalu banyak bermain dengan Islam. Jangan menghina banyak Islam. Jangan memfitnah terlalu banyak perjuangan Islam. Rasulullah mengisytiharkan kepada umum, Allah akan mengayak kerajaan mereka dan bumi mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bala tentera seramai 3000 orang. 3000 orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ketika mana bala tentera ini dikumpulkan oleh Rasulullah dan Rasulullah nak memerintah mereka untuk menuju ke negara Rom. Mengikut Imam Ibn Kathir dan mengikut Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam sirahnya Fiqhus Sirah mengatakan bahawa hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 3000 bala tentera ini bukan untuk peperangan. Tetapi Rasulullah nak cek. Rasulullah nak tengok. Adakah utusan yang dibunuh oleh kerajaan Rom ini memang kerana menghina Islam dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ada perkara sebalik daripada itu? Haris bin Umair, seorang yang banyak berulang alik daripada Madinah menuju ke Syam di bawah pemerintahan Rom di zaman itu. Jadi bimbang, takut-takut ada perkara lain. Tengok Islam memilih jalan damai. Dihantar bala tentera 3000, takut-takut berlaku pembunuhan pula. Ada riwayat mengatakan tujuan Rasulullah begitu, bukan untuk peperangan. Yang paling ramai mengatakan memang untuk peperangan. Termasuk kitab Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Abdul Rahman Al-Mubarak Furi mengatakan utusan 3000 ini untuk peperangan. Bukti dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah sebelum daripada bala tentera ini berangkat. Rasulullah membaca khutbah berdiri di Taniyatul Wada', tempat yang masyhur di Madinah Al-Munawwarah. Lalu Rasulullah berpesan kepada mereka selepas daripada tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebut usikum bi taqwallah wa bimam ma'akum minal muslimina khairan ughzu fi sabilillah faqatilu man kafara Allah la taqdiru wa la taghlu wa la taqtulu walidan wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uuhum ila ihda thalath ila akhiril khutbah. Maksudnya, selepas daripada Rasulullah memuji Allah, berselawat kepada keluarganya, Rasulullah berpesan kepada bala tentera supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya umat Islam berada dalam keadaan baik. Beperanglah kamu, ingat, beperanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu berperang hanya kepada orang yang bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu menipu dalam peperangan. Berbeza dengan al-harbu khida'. Itu penipuan strategi dalam peperangan. Menipu dalam peperangan di sini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, jangan menipu bersama-sama kamu. Sebagaimana yang berlaku di dalam peperangan Uhud. Ada di antara mereka
yang meletakkan semacam sangka buruk kepada rakan lain. Takut-takut orang yang turun daripada bukit yang duduk pungut harta ghanimah, takut dia susuk dalam pasir. Ambil kamu dalam pasir, kemudian ada bahagian yang dihimpun, kemudian yang dihimpun ini dibahagi sama rata mengikut kaedah bagaimana pengagihan harta ghanimah. Lepas pada tu senyap-senyap dia diambil seorang dalam pasir. Seolah-olah sangka buruk kepada orang lain. Dan macam-macam boleh berlaku. Kerana syaitan dia akan menghasut orang yang berada dalam perjuangan Islam. Rasulullah berpesan, jangan kamu menipu. Jangan kamu melampaui batas. Jangan sekali-kali kamu membunuh orang-orang tua. Dalam satu riwayat ditambah lagi, jangan kamu membunuh wanita. Riwayat yang lain. Jangan kamu membunuh kanak-kanak. Jangan kamu membunuh ahli agama yang berada di dalam rumah agama mereka. Sehingga apabila Rasulullah menyampaikan ucapan khutbah sebelum daripada peperangan yang disunatkan di dalam Islam. Bukan saja khutbah Jumaat, dua hari raya, khutbah nikah. Tetapi khutbah ini banyak dalam Islam. Antaranya sebelum dan ada riwayat mengatakan selepas daripada peperangan. Mengingatkan umat Islam supaya tidak terpesong daripada landasan syariat Islam. Khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah menyebabkan Abdul Rahman Al-Mubarak Furi mengatakan 3,000 orang ini memang untuk peperangan. Maka mereka bertolak. Ringkas ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat yang panjang selepas daripada baginda berkhutbah, lalu Nabi berpesan bahawa bala tentera Islam, kata Rasulullah, akhadha rayata Zaid ibn Harisa fa in kutila Zaid fa Ja'far wa in kutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Akhir ini Rasulullah berpesan bahawa panji-panji perjuangan Islam akan dipegang oleh Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah tahu, yang sayang kepada Rasulullah, yang sanggup menggadaikan nyawa dia demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah pergi ke Taif, bila orang baling Rasulullah, dia pergi tahan dengan tubuh dia. Ini Zaid bin Harithah. Dia pergi tahan dengan tubuh dia sehingga hampir pesan, banyaknya darah keluar. Sayang kepada Rasulullah, dia batu ni kena pada dia, bukan kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid. Rasulullah kata panji-panji Islam dipegang oleh Zaid bin Harithah. Sekiranya Zaid bin Harithah gugur syahid dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka panji-panji Islam ini akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far gugur, maka panji Islam ini akan dipegang oleh Abdullah ibn Rawahah. Dalam satu riwayat, ada seorang asalnya beragama Yahudi, dia masuk Islam. Lalu dia masuk dalam 3,000 bala tentera ini. Dia bersama-sama. Bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada bala tentera tiga orang nama ini, maka dia sebut, innal anbiya'a fi bani Israel kanu idza sammau ar-rajula 'ala al-qaumi faqalu in usibu fulan fa fulan falau sammu mi'atan asabu jami'an thumma ja'al yaqulu li Zaid ahid fa innaka la tarji' abada. Tuan kitab ni dia tidak sebut siapa nama dia. Tapi seorang daripada bala tentera Islam ini muncul, dia sebut, pengalaman kami dahulu, sekiranya seorang Nabi di kalangan Bani Israel, Nabi di kalangan Bani Israel, apabila dia menyebut nama di dalam mana-mana peperangan,
Sekiranya seorang ini, kemudian disebut seorang lagi, kata dia, sekiranya disebut seramai 100 orang. Lepas orang-orang, lepas orang-orang, disebut 100 orang, maka 100 orang ni akan mati syahid. Lalu dia sebut kepada Zaid bin Harithah, wahai Zaid bin Harithah, kamu tak akan balik ke Madinatul Munawwarah, kamu akan gugur syahid. Zaid bin Harithah senyum melebar. Barangkali kita boleh muhasabah, terutama sekali kepada diri saya sendiri. Sejauh mana iman kita? Orang sebut, wahai Zaid, kamu tak akan balik ke Madinah, kamu akan gugur syahid. Senyum. Senyum. Kita orang kata, dekat ceramah ni ada roblok. Roblok je, bukan dia nak suka apa. Nampak pucat muka. Bukan orang sini lah. Orang sebelah besuk, menaku. Ada orang besuk, terasa hati. Dia senyum. Lalu, rombongan ini bergerak dengan nama Allah sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah di dalam khutbah. Ugzuhum bi bismillah. Kamu berperang ini dengan nama Allah. Bukan kerana itu, bukan kerana ini, bukan kerana ghanimah, bukan kerana apa. Peperangan ini kerana nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka bertolak. Bila bertolak, dalam riwayat mengatakan bahawa apabila sampai di Ma'an, satu tempat yang nama dia masih kekal sehingga kepada hari ini, iaitulah Ma'an. Di Ma'an, mereka mengadakan satu mesyuarat, satu persidangan. Ketika mana Zaid bin Harithah mengutus beberapa orang untuk mengintip berapa ramai bala tentera daripada Rom supaya memudahkan beliau menyusun taktik di dalam peperangan. Nak susun strategi, mesti kena tahu berapa jumlah musuh. Lalu beberapa orang diutus oleh Zaid bin Harithah untuk mengintip. Lalu ada riwayat mengatakan hampir 2 hari dia pergi intip, maka bertemulah satu kumpulan manusia yang ramai yang diyakini bahawa inilah dia bala tentera daripada Rom. Sejumlah bala tentera daripada kerajaan Rom, daripada kerajaan Rom, iaitulah 100,000. 100,000 daripada kerajaan Rom. Dan di sana ada tentera gabungan yang dihimpunkan oleh seorang yang duduk di kawasan itu. Dihimpunkan kabilah-kabilah yang ramai yang diketuai oleh seorang yang bernama Syarhabil. Jumlah dia juga 100,000 orang. 200,000 nak lawan 3,000. 200,000. Ini peperangan Mu'tah. Lalu apabila mereka mengadakan perbincangan, apabila laporan ini sampai ke tangan Zaid bin Harithah, lalu Zaid bin Harithah minta pandangan daripada para sahabat dia yang lain, terutama sekali daripada 2 orang panglima peperangan bersama dengan dia. 2 orang panglima ni tak kata apa. Orang lain ada bagi pandangan. Yang disebut panjang ini tak sempat saya nak baca satu-satu. Maksud dia antaranya, dia kata kita hantar balik utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi tahu kepada Rasulullah berapa jumlah bala tentera musuh. Mudah-mudahan Rasulullah ini ada pandangan yang lain. Ada yang mengatakan bahawa kita berundur dulu. Kita masuk ke semenanjung tanah Arab pun. Kita berundur. Sehingga kita mendapat bekalan tambahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jumlah mereka ini yang disebut, utusan ini mari bagi tahu
Nak bilang dengan jari tak boleh, nak bilang dengan angka payah. Tapi ramainya bala tentera yang berhimpun kawasi'il bahr. Banyaknya mereka seluas lautan. Macam laut. Luas. Lalu di waktu itu, bangun Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha, dia bangun. Bila dia tengok macam-macam pandangan daripada sahabat-sahabat dia, daripada bala tentera yang lain. Ada yang mengatakan, kita balik semula ke semenanjung tanah Arab. Ada mengatakan, kita dapat semula pandangan daripada Rasulullah. Macam-macam. Lalu Abdullah ibn Rawaha, dia bangun. Lalu dia menangis terasa-asak. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Maksudnya, wahai kaumku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku masih ingat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kita, di kalangan kamu, kita tidak boleh melepasi titian siratal mustaqim. Dia adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang baik dia akan melepasi siratal mustaqim secepat kilat. Siratal mustaqim menjadi besar, sayup mata memandang. Bagi orang yang derhaka kepada Allah, siratal mustaqim lebih tajam daripada mata pedang. Dan dia akan dikait oleh pengait-pengait dalam neraka. Dihumbang manusia yang derhaka kepada Allah dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid, dia boleh melepasi siratal mustaqim. Dia menangis. Lalu dia menyebut, ya kaum, wallahi innal lati takrahuna lil lati kharajtum tatlubuna ash-shahada wa ma nuqatilu an-nas bi'adadin wala biquwwatin wala bikathratin ma nuqatiluhum illa bihadha ad-din alladhi akramana Allahu bih fantaliqu fa inna ma hiya ihdal husnayayn imma zuhurun wa imma shahada. Lalu dia sambung ucapan dia, mengatakan, wahai kaumku, demi Allah, adakah kita semua benci apabila kita keluar untuk menuntut mati syahid yang menyebabkan kita melepasi titian siratal mustaqim ini? Ingatlah wahai kaumku, kita berperang dengan manusia bukan kerana jumlah kita ramai ataupun sedikit. Bukan kerana musuh kita kuat ataupun tidak kuat. Bukan kerana mereka ramai ataupun mereka sedikit. Akan tetapi kita berperang dengan mereka untuk kita mencari dua, salah satu daripada dua keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang pertama kita menang di dunia ataupun yang kedua kita akan memperolehi mati syahid. Abdullah ibn Rawaha, seorang sahabat yang unggul, yang menunjukkan satu contoh yang hebat kerana dia akan menggantikan Zaid bin Harithah sebagai panglima di dalam medan peperangan. Dia menyuntik semangat, dia bagi tahu, dan ini bukan semangat, ini adalah realiti. Realiti. Dia kata, kita berperang, yang pertama sekali kita nak mati syahid. Kalau tak mati, kita menang. Lalu bala tentera Islam sejumlah 3,000 orang ini, walaupun mereka tahu musuh terlalu ramai, jumlah mereka ibarat luasnya lautan. Lalu mereka bergerak. Bergerak sehingga mereka berdepan dengan bala tentera yang begitu ramai. Allah Subhanahu wa taala jadikan satu perkara yang sentiasa mesti kita kena ingati. Apabila mereka nampak bala tentera daripada musuh, Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang yang beriman. Kerana
kalau orang yang beriman ini melepasi ujian daripada Allah, mereka bakal akan menerima pertolongan daripada Allah. Tapi Allah tak bagi pertolongan secara percuma. Allah uji mereka. Yang disebut oleh Munir Ghadban. Di mana? Iza akhaza rayata Zaid bin Haritha, faja'a syaitan, fahabbaba ilaihi al-haya, wa kuriha ilaihi al-maut. Apabila panji-panji Islam ini dipegang oleh Zaid bin Haritha, syaitan yang mari selalu. Dia mari. Dia hasut Zaid bin Haritha supaya cinta kepada dunia, benci kepada mati. Ini dia akan bertembung di antara iman dan nafsu manusia. Bertembung. Bertembung antara kepentingan Islam dengan kepentingan duniawi kita. Sebab itu kadang-kadang kita rajin dengar. Bila sebut gerakan Islam, saya tak boleh duduk depan awak macam mana. Kerja saya macam ni. Kerja macam ni. Dia bertembung di antara iman dengan kepentingan dunia. Bapa orang lain tak kerja, kerajaan mati belakang. Dengan maaf saya sebut. Ayah kerja kerajaan yang mari ini saya ucap, barakallahu fikum. Moga-moga Allah memberkati kamu. Fa'inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ni luas. Rezeki dia banyak. Kamu carilah di mana-mana. Kamu hijrah. Kamu carilah. InsyaAllah rezeki berlambut-lambut. Jangan kita jadikan alasan nak cari rezeki. Tak boleh duduk di hadapan dalam perjuangan Islam. Kadang-kadang dia sebut, tolong-tolong belakang bolehlah. Dia kata, tolong belakang apa? Minta duit pun tak bagi. Yang duk bagi yang siang malam ni. Ada singgit, dua ringgit dalam poket, yang ni yang bagi. Dialah yang bekerja, dialah segala-galanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran syurga, insyaAllah. Ini kita kena ingat dalam perjuangan Islam. Para sahabat. Dalam peperangan Mu'tah. Dia dah melepasi. Melepasi khutbah daripada Nabi satu. Dia melepasi ucapan daripada Abdullah ibn Rawaha satu. Bila masuk ke medan, syaitan mari lagi. Mari. Goda. Tapi bala tentera Islam ini tidak boleh digoda oleh syaitan. Tapi syaitan mari. Sebab itu kita kena ingat kita yang duduk dalam perjuangan Islam. Syaitan terlalu ramai. Dia menghasut orang yang memperjuangkan Islam. Yang disebut oleh Al-Imam Syahid Syed Qutub. Kadangkala lebih hebat daripada dia menghasut orang sembahyang. Sebab ganjaran dalam perjuangan Islam ini terlalu besar. Dalam perjuangan Islam, apa benda yang kita buat, kita akan dapat ganjaran 700 kali ganda. Kebajikan yang lain kita buat dapat 10 kali ganda. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Sebahagian ulama mengatakan membelanjakan pemikiran dia, membelanjakan tenaga dia, berusaha di jalan Allah. Sama sebagaimana seorang yang menanam satu biji benih. Keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. 100 kali 7, 700 kali ganda. Inilah dia kelebihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki. Gedung Allah tak pernah kering. Dia bagi kepada orang yang memperjuangkan Islam ini ganjaran yang besar. Syaitan apabila dia tahu anak Adam bakal akan memperolehi ganjaran yang besar, dia akan halang sedaya upaya supaya kita tak dapat ganjaran. Sebab itu dalam perjuangan Islam, yang pertama kita kena ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak jujur, sia-sia. Sia-sia. Kita mesyuarat, kita bekerja, kita buat itu, kita buat ini. Tapi kerana selain daripada Allah, bukan kerana Allah. Kadang-kadang kerana geng kita. Ini baru lepas pemilihan. Alhamdulillah. Geruk saya menang, maka saya boleh kerja. Kalau geruk saya tak menang, saya tak bekerja. Mati kosong.
jangan kita bekerja untuk manusia. Kita bekerja untuk Allah dan Rasul. Bekerja untuk Islam. Di mana saja kita duduk. Di mana saja kita duduk. Kita sebagai apa sekalipun. Mursyidul Am. Presiden ke, Suruh Jaya ke, Ahli Jawatan Kuasa Perhubungan ke, di peringkat kawasan ke, YDP ke, AJK ke, DUN ke, UPU ke, cawangan ke, ataupun kita kerja saja, jawatan tak ada langsung, pahala dia sama besar saja dengan pahala Presiden, insyaAllah. Bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kerja dalam perjuangan Islam, kita akan dapat bonus yang besar. 700 kali ganda. Syaitan dia akan halang. Kadang-kadang dia akan menghasut kita supaya nawaitu kita, niat kita yang jujur kepada Allah, akhir sekali niat kita bukan kerana Allah. Kadang-kadang niat kita kerana benda lain. Kadang-kadang kerana itu. Kadang-kadang kerana ini. Sebab itulah syaitan ini hebat. Kadang-kadang dia hasut kita. Kalau kita nak derma di jalan Allah. Nak derma di jalan Allah. Perjuangan kita minta sumbangan. Kita mari terasa berat. Terasa berat. Jemaah kita minta RM10. Nak collect RM10 seorang. Kita nak menghadapi pilihan raya ke apa. Kita mari rasa berat. Tapi kalau kita keluar pasar malam. Kita beli di pasar malam bukan RM10, RM50. Dengan mie-nya, dengan karinya, dengan jepuk maklahnya, dengan roti canarnya. Kadang-kadang yang dok nak Sabah pun beli juga. Buat balik kat rumah. Makan separuh, basi separuh. RM25 buang. RM25 makan. Buang saja. Tak terasa apa, minggu depan beli pula. Tak terasa apa. Bila jemaah minta, Allah bangun ni minta dah. Baru je minta. Bila? 2 tahun. 2 tahun dah minta. Dia ingat lagi. Ada orang ni. Dia tukar spok ring kereta. Kadang-kadang tak berkenan cak ni molek lagi. Nak cak baru pula. 3,000, 4,000 habis. Tak terasa apa? Cuba kita hitung diri kita. Berapa kali kita bagi kepada perjuangan kita 3,000, 4,000. Sebagaimana kita buat kepada kenderaan kita ataupun benda-benda yang lain. Sebab apa dalam urusan lain kita tak terasa berat? Sebab hasutan daripada syaitan tidak hebat. Kadang-kadang perkara-perkara ini didorong oleh syaitan pula. Syaitan dia tahu. Syaitan ni politik dia jauh. Dia tahu dah. Si pulang, bi pulang ni kalau cak kereta, jawab dia tak bui kepada parti. Dia kata molek, cak, cak, cak lah. Molek. Sopa dalam rumah molek-molek lagi tukar. Dia kata molek-molek tukar. Pasal apa? Dia politik dia tinggi juga syaitan. Kalau dah tukar sofa, jawab dia derma ke cawangan tak boleh. Dia tahu dah. Dia akan hasut macam-macam. Ini kita kena belajar. Kalaulah manusia sehebat para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain dan mereka ini telah melepasi jarak yang jauh daripada Madinatul Munawwarah sampai ke Ma'an. Kalau pergi dengan bah sekarang ini, hampir 2 hari. Melepasi jarak yang jauh, dia masih lagi goda. Digodanya Zaid bin Harithah supaya cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Tapi hasutan daripada syaitan ini tidak boleh menguasai jiwa Zaid bin Harithah. Sebab apa? Kecintaan Zaid bin Harithah kepada Allah dan Rasul terlalu tinggi. Badan dia, anggota dia, iman dia telah jadi kebal. Dan kita kalau kita boleh ikhtiar iman kita, biar sampai tahap hampir kebal. Boleh tahan ke? Ini tak boleh dihasut sikit. Hasut RM50 pun pening kepala. Payah. Biar iman kita ni agak kebal. Lalu dihasut Zaid bin Harithah, disebut. Di dalam riwayat ini, dia tidak berjaya. Zaid bin Harithah melangkah masuk ke medan peperangan. Menaiki kuda dan dia tenggelam di dalam lautan bala tentera Rom yang ramai.
Zaid bin Harithah gugur syahid. Ada riwayat mengatakan darah dia yang keluar mengeluarkan bau seharum kasturi. Iaitulah bau orang yang mati syahid yang dibangkit oleh Allah di padang mahsyar. Dengan darah dia sekali. Dan dibangkit di antara orang yang dibangkit akhir. Di padang mahsyar sebagai penghormatan. Orang lain dibangkit semua. Sebahagian besar daripada manusia berada di bawah azab Allah. Didekatkan matahari daripada kepala. Satu riwayat mengatakan satu hasta. Satu riwayat mengatakan sejengkal daripada kepala. Gelegok otot. Azab Allah kepada orang yang derhaka kepada Allah. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Mereka hidup senang lenang. Duduk di bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mati syahid ini dibangkit oleh Allah. Satu riwayat mengatakan diikuti oleh orang yang memperjuangkan Islam. Dia mati dalam perjuangan Islam. Dia tak mati syahid. Mati atas katil rumah dia. Tapi mati dalam perjuangan Islam. Sampai ketua, sampai akhir hayat. Dia menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bangkit. Diiringi oleh para malaikat. Bukan pulih iring. Pulis ini manusia macam biasa, macam kita juga. Kalau pulis ingin kita atas dunia, kita rasa bangga, kita rasa megah, kita rasa macam-macam. Ini siapa yang iring kita? Malaikat. Malaikat ni hebat. Dalam ayat waja'alil ardi fadukata dakatan wahidah. Malaikat ni dia pegang bumi satu tangan, matahari satu tangan. Dia laga dua ni. Berlaku kiamat. Cuba kita bayang hebat macam mana. Besar mana tangan dia. Gagah macam mana. Malaikat yang seumpama ini mengiringi orang yang mati syahid. Dan bau dia keluar. Sebagaimana kasturi dihidu oleh satu padang mahsyar. Penduduk padang mahsyar kenal. Ini orang mati syahid. Mereka buka jalan. Tak payah pakai trafik apa. Orang buka jalan. Sebagai penghormatan kepada orang mati syahid. Maka di waktu itu, orang yang derhaka kepada Allah, mereka muntah keluar halqum. Kerana menyesal, sebab apa dia tidak berjuang Islam. Orang yang menentang perjuangan Islam di dunia, tak bersama dengan perjuangan Islam. Menentang perjuangan Islam di dunia, mereka menyesal. Apabila mereka melihat, orang yang mereka tentang dahulu, diiringi oleh malaikat, mereka sesal, muntah. Nasi tak ada dah, mati lama. Keluar halqum. Disebut dalam riwayat, keluar halqum. Menyesal. Tapi tidak ada guna. Syuhada ini berjalan. Diiringi oleh para malaikat. Diiringi oleh para anbiya. Duduk di bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan bau kasturi satu riwayatnya. Keluar daripada darah Zaid bin Harithah. Anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panji-panji Islam ini dipegang. Disambar oleh Ja'far bin Abi Talib. Panglima yang kedua. Yang disebut oleh Rasulullah. Ada kadang-kadang buku dia sebut Ja'far bin Abi Talib yang ketiga. Itu tak betul. Ja'far bin Abi Talib yang kedua. Dia ambil panji-panji Islam. Dan Ja'far bin Abi Talib ini agak lama dia bertempur. Bertempur dengan musuh. Ja'far bin Abi Talib apabila dia pegang panji-panji bendera dengan tangan kanan. Tangan kanan dia dipotong. Disambar dengan tangan kiri. Dipegang dengan tangan kiri. Tangan kiri dipotong. Satu riwayat mengatakan dipegang dengan tunggur tangan. Satu riwayat mengatakan dia pegang dengan mulut dia. Dia kekok. Supaya bendera Islam ini tidak gugur. Kita nak bubuh bendera pun takut. Ini kita muhasabah. Kita muhasabah. Tak mau supaya panji-panji Islam ini gugur. Dipegang dengan dua tunggul tangan. Satu riwayat mengatakan dipegang dengan mulut dia. Datang bala tentera Rom daripada belakang memenggalkan leher dia. Gugur syahid. Maka diambil panji-panji perjuangan ini oleh Abdullah bin Rawahah. Ja'far bin Abi Talib digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalam hadis yang panjang, innahu yatiru bil jannah. Ja'far ini yang dipotong tangan dia, Allah bagi kepada dia sayap dalam syurga, dia boleh berterbangan di mana dia nak pergi. Ini kelebihan, dipanggil Ja'far Tayyar, Ja'far yang boleh terbang. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Panji-panji perjuangan Islam ini dipimpin oleh Abdullah ibn Rawahah yang menyampaikan ucapan bersemangat tadi, yang minta kepada bala tentera Islam supaya menuju ke medan peperangan kerana kita nak mati syahid. Maka dia berperang. Takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau juga dipenggal kepalanya. Gugur syahid. Tidak ada lagi panglima yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala tentera Islam agak berkecamuk. Sudahlah 3,000 nak lawan 200,000. Yang disebut oleh Rasulullah 3 orang, semua telah gugur syahid. Dan tabiat para sahabat ini, mereka tak mau mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulih. Dia ingat benar-benar macam ni. Jangan sekali-kali kamu mendahului Allah, mendahului Rasul. Dia ingat. Dalam keadaan sebegini muncul Saifun min suyufillah, salah satu daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, iaitu Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid muncul lalu dipegang panji-panji perjuangan Islam, dibawa, diarah kepada bala tentera Islam supaya bersenang, supaya mentaati perintah yang akan dikeluar oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid yang baru memeluk Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melantik dia kerana dia terlalu baru. Muhammad Munir Al-Ghadban mengatakan bahawa Khalid bin Al-Walid ini memeluk Islam baru 3 bulan. Dalam wa ba'da aqal min salasati ashhur min islamihi. Baru 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Kurang daripada 3 bulan dia sebut. Baru peluk Islam. Dia muncul menjadi wira, menjadi panglima kepada bala tentera Islam. Lalu Khalid bin Al-Walid mengambil strategi peperangan yang hebat kerana beliau masuk dengan peperangan. Lalu diatur bala tentera Islam ini mengikut saf-saf yang banyak sebagaimana banyaknya saf sembahyang. Dia buat saf-saf yang banyak. Lalu diarah, saf yang pertama ini berdepan dengan bala tentera Rom. Bila dia berdepan, dalam tempoh yang singkat, dia mesti berundur ke belakang. Pergi ke saf yang paling belakang. Kalau ada 100 saf, pergi ke nombor 100. Saf yang kedua berperang. Maka saf yang kedua bila berperang, kemudian berundur ke belakang. Setiap kumpulan apabila sampai di belakang, mereka dikenaki mengambil pasir, melambung ke udara. Kerja dia ambil pasir lambung ke udara. Ambil pasir lambung ke udara. Bila lambung ke udara, dan di waktu itu, tiga-tiga orang panglima Islam, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, yang dihasut oleh syaitan ketiga-tiga ini, pegang saja panji-panji perjuangan Islam, syaitan mari hasut, supaya takut mati, cinta kepada dunia. Alhamdulillah tiga-tiga orang ini tahan. Apabila bala tentera Islam melepasi ujian daripada Allah, maka di sana datangnya pertolongan daripada Allah. Satu pertolongan daripada Allah muncul Khalid bin Al-Walid. Orang yang baru memeluk Islam 3 bulan, cuba kita bayangkan. Baru peluk Islam 3 bulan. Tiba-tiba dia berada di sah hadapan. Sudah tentulah memberi semangat yang kuat kepada bala tentera yang lain. Satu. Yang kedua, apabila Khalid bin Al-Walid ini dia buat taktik yang seumpama ini. Satu taktik yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah peperangan Islam. Menyebabkan umat Islam makin yakin. Bila mereka berperang, mereka berundur ke belakang, ambil debu, lambung ke udara, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pertolongan dia.
pertolongan daripada Allah, iaitulah waqadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah mencampakkan ke dalam hati bala tentera Rom perasaan takut. Bila mari perasaan takut, ini bala yang paling besar. Bagi musuh pun bala yang paling besar, dalam perjuangan Islam pun bala yang paling besar. Bila mari penyakit takut. Sebab itulah Rasulullah pernah sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata jabbar. Orang yang penakut, pengecut, tak masuk syurga. Pengecut lebih pada benda. Tak ada apa benda lagi. Nak mari pak ceramah, dia nampak siapa ISA. Padahal dia mari dengar, ya. Kalau dia ni sebagai pasukan keselamatan dalam hati kita yang akan berdepan dengan apa jua, apa jua halangan begini-begini, boleh tahan kira. Dia ni mari dengar je, duduk dalam gelak je, dia mikir siapa ISA. Payah nak masuk syurga lagu ni. Lepas tu kalau hok tak mari tu, parok lagi. Tak mari terus. Allah bagi perasaan takut. Bila mari takut ni, orang penakut lah macam mana? Dia lalu tepi kubur, dia nampak daun pisang, dia kata hatu lah. Ini perangai orang penakut. Bala orang penakut ni bala. Allah campak perasaan takut. Bila dia takut, maka di waktu itu apabila dia tengok di belakang sana, debu berterbangan ke udara. Di kalangan mereka, mereka melaungkan suara, mengatakan bahawa demi sesungguhnya Muhammad mendapat bekalan tentera berkuda yang lebih ramai daripada kita. Kita kena berundur, kita akan kalah. Satu riwayat mengatakan mereka nampak kuda, iaitulah malaikat. Dia nampak kuda sungguh, dia nampak ramai, mari. Lalu bala tentera Rom ini apabila diserang bertubi-tubi, mereka kata betul sebab muka baru sama mari berperang. Lepas satu grup, satu grup. Lepas satu grup, satu grup. Lepas satu grup, satu grup. Muhammad memang dapat bala tentera yang besar, jumlah mereka ratusan ribu. Kita tak boleh lawan, kita kena lari. Mereka lari berkempiaran, lari berselerok. Sebab itu saya tekankan awal tadi, peperangan yang pertama yang paling hebat, 3,000 lawan 200,000. Peperangan Badar 313 orang lawan 1,000. Itu pun parok dah. Berat dah kalau kita kira. Ini 3,000 lawan 200,000 di dalam peperangan Mu'tah. Sehingga mereka balik, mengumpulkan harta ghanimah, bala tentera Rom. Mereka lari. Mereka balik bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Rasulullah memuji dan Rasulullah menyebut tiga orang yang gugur syahid. Mereka ini tiga orang yang mati, mereka ini gugur syahid. Diampunkan semua dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan orang mati syahid. Orang mati biasa, dia ada dosa yang Allah tak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah sebut dalam Quran, aku tak akan ampun dosa syirik di kalangan manusia. Orang yang syirik kepada Allah tak akan diampun oleh Allah, tapi aku akan ampun segala dosa yang lain. Orang yang mati syahid, ulama hadis mengatakan dosa syirik diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengecualian kepada orang mati syahid. Pengecualian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan. Bukan saja Allah ampun, dia boleh menyelamatkan orang yang masuk neraka seramai 70 orang. Diselamatkan oleh seorang yang mati syahid. Ini kelebihan. Kemenangan yang dikecapi oleh umat Islam di dalam peperangan Mu'tah ini merupakan satu perkara yang mesti kita kena belajar. Sebab itu kebetulan saya mari tazkirah ini, kebetulan duduk dalam bulan Jamadil Awal hari ini. Kita berada di akhir 26-27 hari ini. Jamadil Awal. Dalam bulan inilah berlakunya peperangan Mu'tah. Dan saya mengesyorkan, kalau kita ada surau, ada masjid dan sebagainya, sekali-sekala kita sambut peristiwa-peristiwa yang seumpama ini. Kalau kita sambut makhluk, hijrah,
Baguslah yang tu kita teruskan, tapi kalau kita tambah dengan peristiwa-peristiwa yang seumpama ini, itu lebih baik dan itu mencerminkan adanya semangat perjuangan di dalam gerakan kita di kalangan ahli-ahli jemaah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita cuba hidupkan program-program yang seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, insya-Allah. Dan saya kira sekadar itulah tazkirah yang dapat disampaikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tidak baik, kekurangan, kesalahan, itu adalah daripada kejahilan dan kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.